satu seekor kambing. Kambing yang dipekar dengan menggunakan grill yang terbaik di sini. Betul. Jadi bersama dengan kita ada Encik Sulaimi Ahmad Jamalul, merupakan usahawan kambing golek Simpang 4 Melaka. Simpang 4 Melaka. Yes. Wih, ini tempat belajar aku. Ini gua belajar lendu, bro. Ya ke? Okey, cerita sikit tentang sejarah Simpang 4 Melaka ni. Okey, first thing untuk kambing golek ni, kita mula daripada 2013. Okey. Cerita dia, kita mula ni saya lepas habis belajar. Dekat mana belajar? Saya belajar kat Bangi. Kolej Kulinari Kagumas. Tapi ini memang kat Melaka lah, betul-betul kat Melaka. Ini betul-betul. Okay, kalau masuk Simpang 4 memang setiap pelancong wajib kena dapatkan kambing golek. Macam mana kaki itu boleh berhenti di Simpang 4 tu? Sebab memang orang Melaka. Saya memang orang Melaka. Orang Melaka. Sebab tu memang pilih Melaka lah. Okey, sebab kadang-kadang kalau kita tengok orang lagi prefer KL, jaranglah kita orang ada variety ke tempat lain. Betul. Kan. Tapi sebenarnya itu satu benda yang bagus. Kan takkan semua kat KL je tempat lain bercerita. Betul. Baik, baik. Jadi bila kita cakap pasal kambing ni kan, benda-benda bakar ni, benda paling penting sekali adalah cara nak marinate dia. Macam mana kita nak marinate bahasa Melayu macam mana? Apa? Marinate tu dia perap. Okey, so mungkin kita boleh share sikit kepada penonton kat rumah macam nak perap daging kambing dengan betul supaya lagi delicious. Alright. Okey, untuk kambing golek Simpang 4 ni kita ada dua jenis marinate. Satu western, satu Malay. Apa beza dia? Okay. Western Malay, bro. Western dengan Malay, biasa dia. Kadang-kadang sama gulik macam sama je. Yang untuk Western, kita 100% pakai semua totally barang-barang produk daripada luar negara. Okay. Untuk Malay style macam ni, kita pakai 100% barang dalam Malaysia. Okay, so sekarang ni yang kita nak buat Malaysia. Malaysia. Okay. Alright. Okay, first thing kita perlukan sebut ketumbar. Okay. Lepas tu kita perlukan secukup rasa. Jintan manis. Chili powder. Rempah kari. Madu. Madu. Okey, contoh boleh tunjuk contoh. Okay. Dia benda ni memang untuk dalam mangkuk memang ada air. Ni memang untuk portion yang tiga keping. Jadi kita masukkan semua. Yang putih itu apa tadi? Secukup rasa. Secukup rasa ni serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar, jintan manis. Jintan manis, chili powder. Chili powder dengan serbuk kari, madu. Serbuk kari. Masukkan semua, guys. Kita campurkan semua. Benda ni memang nampak macam yalah, benda ni memang senang, tapi setengah orang dia pun tak tahu macam mana nak mix kan. Betul. Macam mana bang? Secret recipe dia. Okey. Jadi, Lepas kita gaul. Sekarang ni nampak. Maknanya kalau dah satu-satukan semua jadilah macam tu ya? Yes, betul. Kalau yang macam mana? Macam mana? Pas setiap dia punya rempah, dia akan sambung dekat kambing. Faham. Jadi maksudnya, adakah dia punya apa tu? Dia punya perap dia sama ni? Sama. Cuma ni banyak sikit lah. Okay, tapi sebenarnya kalau ikutkan, perap ni memerlukan masa yang sangat lama. Jadi sebagai satu perniagaan, macam mana abang prepare hari-harian tu? Sebab kalau tak cukup masa, perap tu tak sedap tu, tak rasa tu. Okey, untuk seekor kambing, kita akan perap selama 3 hari. Tiga hari. 3 hari. Kalau kita tak perap 3 hari, rempah tu tak akan masuk dalam kambing. Betul. Lepas tu nanti akan jadi masalah, kambing jadi liat bila kita tak perap 3 hari. Dia jadi macam tu eh. Jadi bermakna abang ni dia buka kedai dia secara official 3 hari selepas dia bentangkan plan. Sebab dia kena perap dulu kambing tu. Dan seterusnya dia dah okey dah. Okey. Jadi sekarang ni okey, cuba buat bang macam mana nak letak dia. Okey, sekarang ni kita tengok. Saya dah geram bang. Jangan abang boleh ke sini sikit. Saya kena tengok kambing ni bang. Luar biasa ni. Okey. Kenapa kena ada penggunaan madu? Madu ni kita sebagai pengganti gula. Lepas tu madu ni adalah salah satu makanan sunnah. Betul. Yang kita perlu praktikkan. Kadang-kadang yang zaman-zaman sekarang dia dah kurang menggunakan madu sebagai dia lebih pada gula. Betul. Jadi kita still lagi guna benda-benda yang sunnah untuk. Jadi ada beza tak kalau kita gunakan gula instead of madu? Dia kalau gula ni ada beza. Dia punya rasa tu kalau macam kita dah perap kat kambing, gula ni akan hilang. Jadi bila kita dah slice dia tak akan rasa kambing. Kalau
kita guna madu, kemanisan dia tu akan kekal. Itu beza dia. Antara teknik-teknik yang perlu ada kan untuk memastikan makanan kita ni yang terbaik. Sebab bukan senang untuk melakukan bisnes makanan. Sebab semua orang mengatakan bahawa diri mereka tu tukang masak yang best, makanan dia orang best. Tapi kepada siapa yang ingin mencuba variety, maksudnya air tangan orang-orang yang lain, jadi kita ada banyak. Contohnya di Simpang 4 ni bolehlah rasa. Ada European, ada Malaysian kan? Yes, betul. Yes. Saya nak tambah. Ini sedap weh, tak tipu. Macam mana boleh lembut macam ni? Kami bukan keras ke? Hari-hari bang. Macam mana dia boleh makan dulu ni? Tak tahu. Ini enggak fair. Tapi sedap baik, tak tipu, sedap betul ni. Okey, cuba describe sikit kesedapan tu bagi saya dengar. Kalau telinga saya rasa sedap tu memang sedap ah. Apabila daging kambing ni dimasukkan dalam mulut saya, Faiz. Yes. Dia cair terus, Faiz. Wow. Saya boleh tak gigi di hujung-hujung dia terus koyak serap macam tu. Alamak. Nak tahu sedap macam mana lagi? Tengoklah kat Facebook bang. Tolong jual Facebook abang sekarang. Okey, untuk Facebook page kita orang, Kambing Golek Simpang 4. Lepas tu untuk IG kambing _ golek Simpang 4. Korang boleh terus follow kita orang sebab tiap-tiap minggu Jumaat satu hari kita akan update. Untuk masa sekarang ni sampai bulan 12 kita sudah pack. Sudah sampai pack bulan rugi. 12. Sampai bulan 12. Sudah pack, okay. Memang rugi. Tapi add lah Facebook. Dah pack lah, tahun depan lah kita add.